Baik, selamat siang sebetulnya, ketemu lagi dengan saya Joni, dan di kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview 3 buah jenis knalpot yang berbeda. Pertama itu ada Kawahara, kemudian ada R9 Exus dan Volini Evo. Jadi mari kita dengar untuk suaranya ya. Baik, itu tadi suara dari knalpot Kawahara yang kisaran harga 900 sampai 1 juta ya, tergantung tempat pembeliannya. Baik, kita sekarang ke R9 Exus, bagaimana suaranya? Baik, itulah tadi suara dari R9 Exus yang kisaran harga dari 1.100.000 sampai 1.200.000 ya. Baik, kita sekarang yang ketiga, yang ke Volini Evo. Jadi ini kisaran harga 2.200.000 ya, as owner. Itu sudah termasuk leher dari knalpot sendiri. Baiklah Smeton, jadi itu ketiga perbedaan suaranya, mungkin Smeton bisa menilai sendiri ya, dan semoga ini bisa menjadi referensi buat Smeton yang ingin beri knalpot. Jadi kalian bisa milih antara Kawahara, R9 Exus ataupun Volini. Sekian dari saya, jangan lupa klik tombol merah dan lonceng. Terima kasih.